Gubasan 5 Sastra 3, Cikgu Junaidi 5 Sastra 1, Cikgu Rozika 5 Sains 1, dan Cikgu Herbsen 5 Sastra 2. Hai semua calon-calon SPM tahun 2020. Okey, di sini cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada kamu semua kerana berjaya sampai ke tahap ini. Okey, tinggal selangkah sahaja lagi untuk kamu menghadapi SPM pada tahun ini. Okey, jadi ucapan selamat maju jaya kepada semua, terutamanya kelas yang cikgu ajarlah, kelas 5 Sains 1 untuk subjek pendidikan moral dan kelas speed up bahasa Melayu 5 Sastera 1. Okey, cikgu percaya kamu semua sudah bersedia untuk menghadapi SPM kali ini. Okay, walaupun seperti mana yang kita tahu pada tahun lepas dan pada tahun ini sesi persekolahan kita terganggu lah disebabkan pandemik COVID-19. Okay, tetapi saya percaya semua itu tidak mematahkan semangat kamu untuk menimba ilmu. Okay, jadi jangan mudah menyerahkanlah. Okay, teruskan sisa-sisa perjuangan kamu ini. Okay, di samping itu cikgu juga sudah melihat komitmen dan kemampuan kamu semasa berada di dalam kelas. Okay, jadi sudah tiba masanya lah untuk kamu buktikan, tunjukkan kemampuan kamu itu semasa menjawab periksaan nanti. Okay, jadi pada masa yang singkat ini cikgu mahu kamu fokuskan kepada kesihatan kamu. Okey, jangan terlalu penat belajar sehingga kamu tertekan. Okey, boleh berehat sekejap, ambil masa untuk bertenang, okey. Beriadah pada waktu petang dan lakukan apa-apa sahaja aktiviti yang berfaedah. Okey. Di samping itu juga cikgu ingin kamu tetap berdoa kepada Tuhan supaya memberkati segala usaha kamu selama ini. Dan ingat juga wajah-wajah yang menyimpan harapan yang menggunung tinggi kepada kamu. Okey? Jadi di sini cikgu ingin akhiri ucapan ini dengan dua rangkap pantun. Dibeli jua tawim bulanan, malam gebar penuh prihatin. Hadapi pula musim peperiksaan, dalam debar penuh yakin. Tahan Allah waktu segala, pakat semua kumpul kekuatan. Tuhan adalah penentu segala, berkat doa makbul impian. Itu sahaja, terima kasih, bye. Salam sejahtera, saya Cikgu Hobson Kamua yang mengajar pendidikan moral. Kalau pendidikan moral, ingat kelas 36 nilai itu harus awal hafal. Jadi, dengan kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk menduduki peperiksaan SPM yang tidak lama lagi. Jadi, jangan awal anggap pandemik COVID ini memberi kelemahan kepada kamu semua. Anggap ini adalah satu cabaran, okey? Saya yakin anda semua calon-calon SPM SMK Batong
Boleh, awak boleh. Awak yakin dan awak boleh berjaya. Ingat, jangan mudah putus asa. Okey? Sebab awak semua memang nang terbaik. Okey, cikgu doakan semoga semua percaya. Bye!